sama-sama. Kalian datang di tempat yang tepat. Saya harapan akan membawamu ke dunia yang tidak ada pernah mendapatkan masalah sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santripa. Santripa. Ayo, ayo, Bapak Sokun. Hutan binara ini, kalian tidak akan memiliki masalah. Tidak seperti dunia yang kalian tempati. Semuanya ilusi, semuanya bohongan. Tidak ada kenyataan. Kalian selalu mendapatkan masalah apabila kakimu masih menginjak tanah yang sekarang kau injak. Sedangkan di binara ini, ketika kalian melihat cahaya dan kalian dapat memasukinya, percayalah, di sana kalian tidak akan mendapatkan masalah sedikit pun. Harapan apa yang kalian inginkan di pikiran dan di hati kalian, semuanya akan terwujud di sana. Ketika dalam permasalahan itu, Bu. Kalian tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan di cahaya harapan, tidak ada masalah sedikit pun. Ya, seperti kalian berdua, saya tahu belum lama ini kalian berdua sempat kehilangan semuanya. Pernah pada suatu titik kalian menjadi orang yang berhasil. Namun karena salah langkah, kalian berdua menjadi tidak memiliki apa-apa. Bahkan untuk makan saja kalian harus berangkat mencari uang. Kalian harus mengemis sana kemari untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Saya tahu, dan dirimu, saya tahu permasalahan yang ada pada dirimu yang pernah kau alami. Kau pernah jatuh cinta dengan seorang wanita. Dan dari hasil hubungan cintamu dengan wanita itu, kau hampir memiliki anak. Tetapi karena cinta bertepuk sebelah tangan, anak itu sekarang sudah tidak ada ataupun dikuburkan. Dan dirimu, saya tahu permasalahan yang sudah pernah menghampiri dalam hidupmu. Dulu kau miskin, banyak orang yang mencaci, banyak orang yang memandangmu sebelah mata. Tidak ada yang menganggapmu. Sekarang mungkin kau sedang berkecukupan, berkelimpahan. Tetapi ada kemungkinan ketika kau masih berdiri di bumi ini, di dunia yang kau injak sekarang, kau akan mendapatkan masalah itu kembali. Tentunya dalam hati kecilmu, kau tidak mau hal itu akan terulang lagi. Dan dirimu, kau pernah pada titik beranggapan bahwasanya Tuhan itu tidak adil. Dan kau tahu kebenarannya adalah memang Tuhan yang kau percaya sekarang itu tidak adil. Katakan salah bila mana saya mengatakan ini kepada kalian adalah salah. Tidak ada yang bisa menjawab. Saya tahu permasalahan kalian semua. Tetapi tenang, ketika kalian sudah memasuki satu langkah saja ke dalam cahaya harapan, semua permasalahan yang pernah kalian alami dalam hidup kalian masing-masing tidak akan terjadi lagi di sana. Ya contohnya saya lah. Dikala itu mungkin kalian melihat saya yang sekarang
padahal gak usah lama-lama, 7 tahun yang lalu itu sangat menderita. Kenapa saya mengatakan paling menderita? Mungkin puncak sakit hati saya dan kecewa saya itu di tahun 2019 kemarin. Bagaimana nangis-nangis? Ya aku tahu bahwa saya pernah alami di barangnya. Di kalau itu memang Ramadan itu lapar lah, jen lapar, kencot. Aku maling aku dos. Iya kok. Masalah bocet di gugurna. Nah sebuah aku terus terang sampai kerumudik. Saya baru mendengar. Terus terang saya kaget. Saya sih kecelakaan. Udah nih kecelakaan sih kecelakaan. Ini gak waktu gue. Mau ngana ngomong aja kalau nangis lagi. Aku nih kono orang kepengen mati deh anak. Aku nih kono pengen tanggung jawab atas apa sih aku lakukan. Tapi posisi ini si wadon, kayak orang senang maring aku. Yang perempuan itu tidak suka sama aku. Iya, tapi yang kasih jebak wewis. Dan aku tahu dikabarin hamil dan sudah digugurin. Aku masih mendesak. Kalau aku hanya malah mau mati. Kesian sembuh lagi, mati mau mati sembuh lagi. Lain kau ngomong umur saya kan ngajang